Back to my YouTube channel Rina Kika. Nah, seperti yang kalian lihat di judul thumbnail aku, di situ adalah mereview produk terbaru dari Scarlett ya guys. Dan bagi kalian yang sudah ngikutin aku, channel aku dari sebelum-sebelumnya, kalian pasti sudah tahu karena aku tuh sering banget untuk nge-review produk-produk dari Scarlett untuk varian-varian terbarunya dan untuk rangkaian body care-nya ya guys. Dan kali ini Scarlett mengeluarkan shower scrub untuk varian Jolly ya guys, yang kayak gini. Dan sebelumnya kan Scarlett juga ngeluarin body lotionnya untuk varian Jolly dengan aroma yang khas, yang mirip banget dengan parfum YSL ya guys. Dan di sini aku bakal nge-review lagi untuk shower scrub varian Jolly dan ini body lotionnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sebelumnya kan aku sering banget beberapa video aku tentang perawatan tubuh, body care, rangkaian body care dari Scarlett. Dan Scarlett itu memiliki rangkaian yang terdiri dari 3, yaitu untuk tubuh kita, yaitu untuk lulurnya atau body scrubnya, untuk sabun, shower scrub, dan body lotionnya guys. Dan aku tuh seneng banget menggunakan produk dari Scarlett karena dia yang paling satu banget itu wanginya itu tahan lama ya guys, dan dia itu bisa untuk mencerahkan kulit kita. Nah, untuk rangkaian-rangkaian body care itu, yang pertama di sini aku mau kasih tahu ke kalian yang untuk perawatan tubuh kita, untuk membersihkan kotoran-kotoran atau daki-daki yang nempel di kulit kita, itu kita menggunakan body scrub. Nah, di sini aku menggunakan body scrub varian Romansa ya guys. Ini packagingnya kayak gini. Nah, ini ada hologramnya juga di sini. Body scrub ini itu bisa kalian gunakan 1 sampai 2 kali dalam seminggu ya guys. Dan body scrub varian Romansa ini mengandung glutathione dan vitamin E sehingga dia itu mempunyai manfaat, yaitu untuk mengangkat kotoran-kotoran atau sel-sel kulit mati di tubuh kita. Dia juga bisa untuk mencerahkan kulit kita dan memberikan kelembaban yang sangat bagus dan terus untuk meregenerasi kulit-kulit kita ya guys, sehingga kulit kita itu bisa lebih lembab dan cerah ya guys. Aman dan cocok untuk semua jenis kulit. Makanya aku seneng banget untuk menggunakan rangkaian produk dari Scarlett ini ya. Pastikan kalian membeli itu yang asli ya guys. Oke, kita mulai yang pertama ya, untuk 3 rangkaian. Dan kita mulai dari step pertama, yaitu untuk body scrubnya yang Romansa. Sekarang aku mau buka tutupnya. Wangi dari body scrub ini itu wangi banget ya guys, wangi bunga atau kalem banget, itu aku paling suka banget gitu. Sehingga dia itu bisa merelaksasi tubuh kita gitu, jadi terasa adem gitu, aman banget untuk semua jenis kulit. Dan yang di sini yang paling aku suka banget ini butirannya, nggak bikin kulit kita lecet gitu, nggak kasar gitu. Untuk butirannya gini aku aplikasikannya di sini nih, kalian bisa nih, aku aplikasikan langsung ya guys untuk pemakaian, untuk step pertama dalam perawatan tubuh kita, yaitu body care dari Scarlett ya guys. Selain dia bisa mencerahkan kulit kita, dia juga bisa untuk melembabkan ya guys. Scrub kayak gini daki-dakinya tuh pada lepas di sini tuh. Dan aku biasanya kalau pemakaian itu aku diamkan dulu 3-5 menit, setelah itu baru aku bilas. Ini dia hasilnya ya guys, pemakaiannya. Di sini aku menggunakan body scrub varian Romansa dari Scarlett. Yang ini aku nggak gunain ya guys tuh. Aku perlu tambahkan di sini juga bahwa body scrub ini bisa untuk melancarkan aliran darah ya guys pada tubuh. Ini manfaatnya tuh banyak banget dari Scarlett, makanya aku paling suka banget untuk perawatan kulit tubuh aku ya guys. Dan selanjutnya kita bakal lanjut lagi ke shower scrubnya ya guys. Nah, shower scrub dari Scarlett ini adalah merupakan varian terbaru ya guys. Dan ini adalah varian Jolly. Yang di video aku sebelumnya itu aku nge-review varian Jolly untuk body lotionnya. Tapi yang ini yang terbaru adalah shower scrubnya ya guys, untuk varian Jolly. Dan di sini itu warna peach di sini. Ini ada hologramnya juga. Dan untuk per item ini tuh harganya itu Rp75.000 ya guys. Dan ini ada butiran-butiran halusnya di sini. Wanginya katanya nih mirip dengan parfum YSL.
Aku paling suka banget menggunakan rangkaian produk dari Scarlett ini. Karena apa? Aroma wanginya itu tahan banget gitu. Dan dia itu lebih wangi daripada aku menggunakan parfum. Karena kalau aku menggunakan parfum itu wanginya nggak bisa sampai seharian full. Tapi aku menggunakan produk-produk dari Scarlett ini, itu wanginya langsung nempel ke kulit tubuh gitu. Jadi bisa wangi sepanjang hari ya guys. Perlu aku tambahin di sini juga bahwa untuk shower scrub varian Jolly ini itu mengandung glutathione, vitamin E, bis, dan kolagen ya guys. Dan dia ini bisa untuk mengangkat sel-sel kotoran mati, bisa juga untuk melembabkan dan mencerahkan kulit kita ya guys. Oke, aku bakal aplikasikan langsung dulu ya. Contoh ini kita tuangin. Ini tuangin dikit aja udah berbusa, busanya tuh melimpah. Kita pakai sedikit aja udah banyak banget tuh. Aku bakal bilas lagi. Nah, ini kulit aku setelah pemakaian shower scrub varian Jolly ya guys. Tuh, setelah bersih, kita bisa dapatin kulit kita lembut, halus gitu guys. Dan yang pasti ini tuh wangi banget. Kalian bisa lihat perbedaan di sini. Buat kalian yang pengen menggunakan shower scrub varian Jolly ini, itu pastikan kalian memberi yang asli ya guys. Karena aku lihat tuh banyak banget yang jual-jual itu yang palsu-palsu gitu ya guys. Dan pastikan membeli di official store-nya langsung. Dan bakal aku taruh alamatnya di deskripsi. Oke, setelah kita menggunakan shower scrub varian Jolly ini, nah sekarang aku bakal lanjut lagi penggunaan body lotion varian Jolly ya guys. Aku suka banget ya guys, karena wanginya itu bakal lebih tahan lama ya guys. Karena apa? Setelah aku menggunakan sabun mandi shower scrub ini, aku langsung menggunakan body lotion yang variannya sama, yaitu varian Jolly ya guys. Oke, aku bakal kasih tahu kalian. Packagingnya kayak gini, ada hologram dan di sini ada tutup kunci kayak gini, jadi nggak bakalan tumpah gitu tuh. Jadi kita harus buka dulu gini. Bentar aku buka ya guys. Kayak gini aku bukanya tuh, dengan kandungan yang banyak banget. Jadi di sini itu manfaatnya juga pasti banyak banget ya guys. Jadi dia bisa untuk mencerahkan kulit kita, dan yang pasti keharumannya itu tahan lama. Dan ini yang bikin aku gak bisa berpaling ke produk lain gitu ya guys. Karena apa? Karena wanginya itu lebih langsung nempel ke kulit tubuh kita gitu ya guys. Apalagi untuk varian Jolly yang merupakan wanginya itu mirip banget dengan parfum YSL, makanya aku suka banget gitu. Varian dari Scarlett ini tuh banyak banget ya guys, dan tuh kalian sukanya yang mana. Nah, di sini aku langsung tuangi. Nah, ini lotionnya itu kental, nggak encer ya guys. Di saat kita aplikasikan itu langsung nyerap di kulit kita, sehingga kulit kita itu bisa lembut, halus, dan dia juga dapat untuk menutrisi kulit kita. Yang pasti itu wanginya itu tahan lama ya guys. Wangi banget kan guys, ini perbandingannya. Oke guys, itu dia tadi review aku tentang bodyguard dari Scarlett ya guys. Dan terima kasih sudah menyaksikan video aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share pula di sosial media kalian. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.